teman-teman Baronda Adventure, selamat datang kembali di channel saya di Baronda Adventure. Hari ini sudah jam 4, sudah waktunya untuk memulai mancing di alam liar teman-teman ya. Kali ini saya berada di spot yang biasa saya pakai untuk menutup video petualangan saya, dan kali ini kita bakalan mulai dari sini ya, dari spot mancing ini di sebuah sungai yang tepatnya seperti biasa ini teman-teman, di bawah jembatan ya, jembatan kecil. Dan teman-teman jangan lupa untuk selalu menyalakan tombol lonceng di channel ini di YouTube Baronda Adventure, dan jangan lupa teman-teman untuk menyalakan subscribe, like, dan juga memberikan komentar di channel ini. Oke teman-teman, selamat menonton, semoga terhibur, dan nantikan video-video saya selanjutnya, dan semoga saja video yang saya berikan bisa teman-teman ambil manfaatnya dan juga terhibur dengan video-video pertama saya. Oke teman-teman, langsung kita mulai. Oke teman-teman ya, jadi untuk spot sendiri ini berada di sebuah jalan untuk orang lalu-lalang ya. Jadi biasanya orang di sini pergi pulang dari berkebun atau bersawah lewat sini. Nah, tuh kalau di sebelah sana itu persawahan teman-teman, persawahan, dan sebelah sini sungai. Nah, jadi sungai-sungai seperti inilah yang bakalan kita susuri untuk memancing ya. Harapan saya semoga mancing kali ini bisa dapat beberapa ekor ikan untuk lauk dapur. Oke teman-teman, airnya nggak terlalu kotor ya, jadi airnya sedikit jernih, dan biasanya juga di sini banyak kayak keong-keong, tutut, dan berbagai macam jenis hewan air lainnya. Biasanya di sini yang menghuninya itu ikan-ikan nila, anak ikan nila, ada juga ikan gabus, lele kalau hujan ya, tapi harus airnya keruh atau wader kayak gini lah spot kita teman-teman. Jadi kita taruh di sini dulu nih tuh. Oke. Wah, dimakan teman-teman, dilepaskan. Itu dimakan lagi tuh. Tuh, dimakan tuh. Kita coba lagi. Ini dalam. Ini ceruk-ceruknya nembus ke semak belukar yang itu ya. Jadi kayak ada cerukan gede sana kayaknya. Ini seperti dimakan ini.
Cuman mesti sabar ya. Kita coba aja dulu teman-teman. Tuh. Tuh dimakan. Aduh, lepas teman-teman. Lepas sepertinya besar ini. Kerasa banget. Cuman belum terlalu dimakan sudah saya tarik. Adalah kita tunggu dia benar-benar makan aja dulu. Sampai benar-benar goyang ya. Dimakan gak ini lepas tapi. Coba dulu. Ini banyak sampah ya di dalam, jadi agak susah itu teman-teman. Ini mesti sabar gitu ya. Diamin aja dulu. Temen dimakan nih. Ini dimakan ya tadi ya. Dimakan cuman kayak gitu. Ditariknya sampai ke dalam. Tuh. Ya udah saya ganti umpannya dulu, mungkin umpannya habis nih kayaknya. Ini udah kayak gini umpannya ini. Oke, ini udah diganti. Nah, coba lagi nih. Coba aja terus ya. Barangkali rezeki kita di sini. Ini paling juga isinya ikan wader nih, kayaknya nih. Tapi biasanya wader sini gede-gede teman-teman. Oke, kita tunggu pergerakan. Itu sepertinya dimakan teman-teman. Tuh kayak ditarik gitu. Nah lihat botol itu ya. Tuh. Fokusnya ke botol teman-teman itu. Tuh ditarik tuh kayaknya tuh. Oke teman-teman ya, tadi udah dapat satu ekor ikan ya. Ini ikan predator ya. Dan ini tadi saya nggak sempat ambil apa strike-nya teman-teman, dan saya kembali dapat satu ekor ikan lagi nih, ikan tanah ya, tepatnya di spot ini. Jadi stay di sini dulu teman-teman. Speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Oke teman-teman ya, ini spot terakhir kita, dan kita coba di sini. Kalau nggak ada, kita nanti lanjut pulang lagi ya. Kita taruh aja di situ teman-teman. Kalau ada dia pasti dimakannya langsung. Kita coba aja dulu dalam beberapa menit. Nanti saya bakalan taruh di sana juga tuh, seperti kita dapat kemarin. Sebenarnya bagus ya, cuman ada jerami-jerami ini jadi kayak ganggu air di sini, jadi kayak langsung ini ya, langsung kering. Kita tunggu aja teman-teman. Oke, kita taruh di sini. Langsung aja lah. Ini ada kayaknya teman-teman.
Kita biarin aja dulu. Oke teman-teman ya, jadi hari ini sudah jam 6 ya, sudah jam 6. Jadi ya, kita cuman dapat beberapa ekor ikan yang meskipun mengecewakan, tapi ya begitulah ya, namanya mancing dan berpetualang di alam. Jadi saya bakalan kasih tahu ke teman-teman berapa poin kita untuk hari ini. Oke teman-teman, jadi kita cuma dapat 2 ekor ya, poin 2 ekor, satu ikan monster, ikan gabus, satu lagi ikan wader ya. Ya, cukup mengecewakan ya untuk hari ini, tapi nggak masalah. Jadi masih ada hari esok ya. Jadi kalau teman-teman suka duka di sini ya, kadang dapat kadang enggak. Oke teman-teman, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga memberikan komentar. Salam berundak dan terus salam petualang. A heart speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.